penyiar Atha Halilintar dan Aurel Hermansyah memang sedang ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, keduanya dikabarkan akan segera naik ke pelaminan. Atha Halilintar dan Aurel Hermansyah juga mengaku sudah serius dalam hubungan mereka. Namun, baru-baru ini Atha menyinggung perihal pria lain di antara dirinya dengan Aurel. Bahkan, demi putri sulung Anang Hermansyah itu tidak berpaling ataupun melakukan hal yang tak biasa. Tak hanya itu, Atha pun rela melawan ketakutannya demi menemui sang calon istri. Totalitas demi calon bojo, tulis Atha Halilintar melalui unggahan Instagramnya @AthaHalilintar. Diakui Atha bahwa dirinya melakukan hal itu agar Aurel tak berpaling ke laki-laki lain. Rupanya, demi hal itu Atha rela mengubah warna mobilnya menjadi ungu. Sebelumnya, mobil Atha diketahui berwarna abu-abu. Atha pun menceritakan bahwa Aurel sempat terpesona dengan pria lain yang memiliki Lamborghini ungu. Saat ini, Aurel diketahui tengah berlibur dengan keluarganya ke Pulau Dewata, Bali. Tapi di tengah kebahagiaan Aurel Hermansyah, tangan Atha Halilintar justru harus tersambung dengan selang infus demi besok keluar kota menyusul Aurel. Swab test udah, sekarang suntik vitamin daya tahan tubuh, tulis Atha Halilintar dalam captionnya. Dan Atha pun sampai nekat menyusul calon istrinya tersebut ke Pulau Dewata, Bali. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!